Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Dukuh Purwogondo, Desa Sumurarum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Ini saya berada di UKM atau Industri Kecil Slondok Puyur, miliknya Pak Triyono. Jadi usaha Pak Triyono ini dalam pembuatan Slondok Puyur mempunyai kapasitas produksi yang cukup besar. Jadi bisa memproduksi 1.500 kg per hari. Mungkin kalau kita lihat fisik bangunannya, mungkin kita tidak mengira kalau bisa berproduksi sebanyak itu. Karena kalau kita melihat bangunannya, kita melihat lingkungan di sekelilingnya, tapi ternyata beliau bisa memproduksi sebanyak itu. Jadi ini adalah sangat potensial, dan ini juga merupakan produksi unggulan untuk wilayah Magelang. Jadi Pak Triyono ini salah satu dari sekian UKM yang memproduksi selondok puyur gitu. Jadi memang di sini terkenal dengan dua produknya, yaitu selondok dan puyur. Ada sedikit yang membedakan antara selondok dan puyur. Kemudian untuk selondok dan puyur juga mempunyai segmen yang berbeda-beda juga. Setelah beberapa bulan kita melaksanakan kegiatan diseminasi mulai bulan Juli sampai November, kemudian sudah final semua hasil-hasil kegiatan kita. Berikut akan kami sampaikan hasil-hasil yang sudah kita peroleh dari kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Dukuh Purwogondo, Desa Sumurarum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Ini saya berada di UKM atau Industri Kecil Slondok Puyur, miliknya Pak Triyono. Jadi usaha Pak Triyono ini dalam pembuatan selondok puyur mempunyai kapasitas produksi yang cukup besar. Jadi bisa memproduksi 1.500 kg per hari. Mungkin kalau kita lihat fisik bangunannya, mungkin kita tidak mengira kalau bisa berproduksi sebanyak itu. Karena kalau kita melihat bangunannya, kita melihat lingkungan di sekelilingnya, tapi ternyata beliau bisa memproduksi sebanyak itu. Jadi ini adalah sangat potensial, dan ini juga merupakan produksi unggulan untuk wilayah Magelang.
Jadi Pak Triyono ini salah satu dari sekian UKM yang memproduksi selondok puyur itu. Jadi memang di sini terkenal dengan dua produknya, yaitu selondok dan puyur. Ada sedikit yang membedakan antara selondok dan puyur. Kemudian untuk selondok dan puyur juga mempunyai segmen yang berbeda-beda juga. Nah, ini coba kita lihat bagaimana usaha Pak Triyono dalam memproduksi puyur begitu. Baik, ini adalah tempat usahanya Pak Triyono, dan ini adalah Pak Triyono. Mari Pak Tri. Nah, ini beliau ini adalah yang punya usaha selondok puyur di tempat kita ini. Tadi Pak Triyono bilang bisa 1.500 kilo sehari ya Pak ya. Berarti kalau berarti 6 tadi berapa? 6 ton. Berarti 6 ton itu 6 saya ton. Garap sekitar 4 kali. Proses itu dimulai dari pengupasan ya, pengupasan kulit singkong. Jadi setelah dikupas diparut. Cuman kebetulan ini pas tidak marut, sehingga ini hasil parutannya. Ini hasil parutannya. Namanya nggih. Sudah dipres ya, Pak ya. Nggih. Diparut 2 kali jadinya kayak tepung. Jadi ini sudah diparut, kemudian airnya dihilangkan dengan menggunakan pres hidrolik. Jadi ini adalah alat presnya. Ini juga bantuan juga dari Unwahas dan Kemenristek Dikti, tapi untuk tahun 2017 air yang ada di ketela itu bisa keluar semua, dibutuhkan waktu 24 jam. Ini setelah dipres, ini adalah pres hasil presnya tadi ya, ini adalah hasil presnya, ini adalah namanya tadi pres kering. Kemudian dikukus. Kalau bahasa sini namanya dikukus, didang Pak ya, didang atau dikukus. Nah dikukus, ini tunggu punyanya Pak Tri seperti ini. Ini bisa sekali pakai, ada berapa ini? Ada 5 dandang, ya masih sangat tradisional. Dia pakai kukusan dengan menggunakan kayu bakar ini. Dimaksudkan kita memanfaatkan, anu Pak ya, kayu-kayu lokal ya Pak, kayu lokal. Karena kalau kita pakai gas, tentunya kos ya, biaya produksinya terlalu tinggi. Baik, setelah didang, kita lihat digiling. Nah, digiling. Nah, ditumplek. Digiling. Nah. Ini baunya harum. Ya. Tiwul ya, Pak ya. Ini tiwul. Ini namanya tiwul. Ya, kalau orang dulu namanya tiwul begitu. Ini digiling sehingga menjadi lontongan seperti ini. Coba kita lihat alat penggilingnya. Jadi ini alat penggilingnya sudah sangat tradisional. Sebagai penggeraknya ini ada motor listriknya. Kemudian ada puli lah untuk yang mengurangi putaran menggunakan pelek sepeda. Kalau tidak hati-hati yang operatornya, maka ini bisa nyenggol dan bisa membuat luka juga. Gitu. Kemudian setelah digiling, nah ini keluar seperti ini. Di dalam ini masih panas ini karena tadi barusan didang gitu. Nah, 1 meter. Setelah 1 meter dipotong. Nah. Nah. Jadi tujuan memakai pelek ini dengan diameter yang besar adalah untuk mengurangi putaran sehingga mesin penggilingnya itu putarannya menjadi rendah. Kalau langsung dengan motor listrik putarannya tinggi. Setelah proses penggilingan, jadi setelah digiling kemudian jadi lontong, proses selanjutnya adalah di
didinginkan atau diangin-anginkan? Sampai berapa Pak Tri ini? Tiga hari. Butuh waktu 3 hari untuk mendinginkan ini supaya mendapatkan hasil yang optimal. Baik, berikutnya proses berikutnya adalah dirajang atau dipotong. Dirajang atau dipotong, disung namanya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah alatnya, alat pemotongnya masih sangat tradisional, walaupun sudah menggunakan mesin atau motor listrik. Kemudian ini masih pakai kayu-kayu begitu. Oh, kita saya. Kita lain dari ikus, licin. Oke, setelah dipotong, jadi dikeringkan dengan dijemur di halaman. 1 hari Pak Tri ya? 1 hari. 1 hari. Marut ini jam-jam udah kering. Berarti berapa jam Pak itu Pak? Sekitar 6 jam. Masih menggunakan terpal, kemudian ditaruh di atas tanah begitu saja. Yang mungkin untuk standar higienis seharusnya tidak di bawah seperti ini. Jadi untuk proses pengeringan sangat tergantung dengan sinar matahari, menjadi kendala tersendiri ketika musim penghujan tidak ada panas. Mestinya untuk mengatasi ini diperlukan sebuah alat atau oven yang bisa dipakai untuk menggantikan sinar matahari. Kalau kita lihat dari aspek bangunannya, jadi ini lantainya ada sebagian yang sudah diplor dengan semen, kemudian ada sebagian yang belum, masih tanah, kemudian permukaannya juga tidak rata. Kita lihat dinding-dindingnya ini ada pakai papan begitu, sebagian pakai papan, sebagian pakai terpal yang sudah morak-marik begitu. Jadi ini akibat dari penggunaan tungku dengan kayu, jadi kelihatan gosong semuanya di sekitar-sekitarnya. Sudah mulai dilakukan proses pemugaran.
sudah mulai diukur-ukur nanti untuk menghitung keperluan bahan. Ini adalah proses pengupasan untuk bahan bakunya. Jadi bahan bakunya adalah ketela pohon. Kemudian ini dikupas sama ibu-ibu dengan menggunakan pisau yang sudah dimodifikasi. Dicuci terlebih dahulu sebelum diparut. Nah, selep. Sebelum diparut ya, selep. Nah, ini proses pencuciannya. Masih manual dengan menggunakan bak. Oke, kemudian setelah bersih, nah ini ditiriskan kemudian setelah kering baru diparut atau diselep. Untuk mesin selepnya sudah menggunakan motor listrik. Parutan ketela yang sudah diparut kemudian dimasukkan ke dalam sak dan dilakukan pengepresan.
dilakukan pengoperasian selama 24 jam untuk menghilangkan air di dalam ketelanya, sehingga nanti akan dihasilkan parutan yang kering. Kemudian bisa kita lihat air hasil presnya ini mengalir ke bawah. Sangat disayangkan, ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk atau untuk nata begitu, tapi ini masih dibuang dengan begitu saja. Kemudian juga melihat menyebabkan lingkungan sekitarnya juga menjadi kotor atau becek. Ini adalah proses pembuatan selondok, jadi agak berbeda sedikit dengan yang sebelumnya tadi adalah puyur gitu. Adapun perbedaannya adalah setelah didang, jadi setelah didang itu tidak langsung digiling, tetapi didinginkan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk tumpeng seperti ini. Jadi setelah didang masih dalam bentuk tumpeng, didinginkan seperti ini. Nah, ini adalah. Ini butuh waktu 3 hari, jadi sama dengan yang di pondok, yang di puyur tadi untuk mendinginkan lontongannya. Kemudian setelah dipotong-potong, digiling dengan menggunakan alat penggilingnya. Alatnya hampir sama dengan yang selondok, tetapi dengan produk yang berbeda. Nah, ini adalah produknya, tipis-tipis, yang sudah siap untuk dijemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dengan saya Darmanto dari Fakultas Teknik Unpahas untuk kegiatan diseminasi Kemenristek Dikti. Saya ada di Desa Sumur Arum, tepatnya di Dukuh Purwobondo, Kabupaten Magelang. Setelah beberapa bulan kita melaksanakan kegiatan diseminasi mulai bulan Juli sampai November, kemudian sudah final semua hasil-hasil kegiatan kita. Berikut akan kami sampaikan hasil-hasil yang sudah kita peroleh dari kegiatan tersebut. Yang pertama adalah kita lihat dari rumah produksinya, jadi yang dulu itu dengan kalau boleh dilihat agak tidak layak untuk produksi. Setelah kita lakukan kegiatan ini, bisa kita lihat sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Kita lihat adalah, coba kita lihat lantainya. Di lantainya yang kemarin masih tanah, sebagian masih tanah. Sekarang sudah semuanya sudah dari semen semuanya. Kemudian atapnya juga sudah diperbaiki, semuanya sudah rapi, sudah bersih begitu.
Dan ketinggian atap yang tadinya sekitar 2 meter sekarang sudah menjadi sekitar 3-4 meter. Jadi untuk produksi bisa lebih nyaman. Kemudian kita lihat dinding-dindingnya. Nah, dinding-dindingnya yang kemarin itu ada yang masih pakai sak atau bagor, kemudian ada yang pakai dari bambu gede gitu. Nah, sekarang sudah kita perbaiki semuanya. Sudah kita yang kemarin dari sak atau dari bambu kita ganti dengan pakai galvalum gitu. Sehingga sudah kelihatan rapi. Kemudian yang lain ada beberapa yang masih menggunakan kayu. Kemudian yang berikutnya adalah mesin pemotong atau perajangnya. Mesin atau perajangnya ini adalah yang sudah kita serahkan kepada pengrajin begitu. Jadi ini sudah lebih ergonomis begitu, dan dari aspek keamanannya juga sudah lebih aman. Jadi ini sudah kelihatan lebih rapi. Kalau kemarin masih terbuka rangka-rangkanya dari kayu, sekarang sudah dibuat dari plat baja semuanya, sehingga dari aspek kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kemudian ini sudah kita kasih juga output atau tempat keluarnya untuk bahan rajangannya. Kalau sebelumnya adalah tidak ada kopernya sehingga sangat rawan terjadi kecelakaan. Ini adalah penggiling ya Pak Tri ya. Ya, ini adalah alat penggilingannya. Jadi ini yang sudah kita serahkan, yang tadinya terbuat dari kayu begitu. Nah, ini sudah kita buatkan dari yang stainless steel. Nah, ada stainless steel. Harapan kita ini lebih higienis. Nah, ini bisa kita lihat. Ini Pak Tri yang sedang membuat apa Pak Tri? Membuat lonrongan ya Pak Tri ya. Membuat hologan lonrongan untuk nanti seperti ini hasilnya. Bentar. Dengan alat yang sudah kita berikan serahkan ke pengrajin. Baik, ini yang berikutnya adalah oven yang sudah kita serahkan ke pengrajin. Jadi untuk bulan-bulan seperti ini dan Desember, Januari ini sangat diperlukan oleh pengrajin, karena kalau selama ini yang pengrajin hanya mengandalkan pemanasan dari sinar matahari. Ini adalah rajangan yang masih basah, kemudian ditaruh di tray, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Nah, ini adalah ovennya. Oven ini berkapasitas antara sekitar 50 kg gitu. Kemudian di oven itu ada beberapa spek, yang ini adalah untuk kontrol temperatur. Kemudian yang ini adalah solenoid, jadi ini untuk mengatur temperatur. Jadi kalau temperatur dari ovennya sudah mencapai yang dikehendaki atau yang sudah disetting, maka secara otomatis kompor akan mengurangi pemanasannya. Dengan begitu kita harapkan pengrajin bisa, artinya alat ini pada saat kerja bisa ditinggal-tinggal, tidak harus ditunggu setiap saat. Ini adalah tampak dari belakang, jadi kita bisa melihat kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya sudah jauh lebih rapi gitu, dengan dinding dari galvalum, kemudian atapnya masih dari genteng tapi sudah kelihatan rapi. Kemudian kita juga lihat ketinggiannya, kalau kemarin hanya sekitar 1,5 atau 2 meter, ini sudah antara 3-4 meteran tingginya, sehingga untuk bekerja sudah lebih nyaman begitu.
Ini adalah saluran pembuangan. Ini masih memang kelemahan dari atau tingkat kesadaran dari masyarakat atau pengrajin di wilayah sini memang agak berkurang terhadap limbah. Jadi limbah yang dihasilkan itu dibuang begitu saja di saluran sehingga kelihatan ini warnanya menjadi kotor, ya, menjadi putih ke kuning-kuningan, kemudian juga menimbulkan bau yang kurang sedap. Jadi ini adalah kegiatan kita di tahun 2017. Di tahun 2017 kita membantu pengrajin untuk membuatkan press 3 meja dengan kapasitas 400 kg kali 3 berarti 1200 kg untuk sekali press gitu. Alat ini memang sudah diduplikasi oleh pengrajin yang lain. Cuman dari aspek estetikanya memang belum begitu bagus dari estetika hasil duplikasinya. Jadi belum warga atau pengrajin belum bisa membuat yang sama persis seperti ini. Karena mungkin kalau kita membuat persis-persis seperti ini ada kendala terkait dengan dana.